Okay, hi guys. So hari ni sebabkan PKPB kita tak boleh keluar. So barang sistem memang banyak gila sampai semua gara-gara barang camping guys. So kita nak buat Instagram sebab memang barang-barang camping ni sepatutnya sister guna untuk pergi ke satu spot pada last week. Tapi PKPB, so kita berehat dekat rumah. So kita just nak share macam mana korang nak cari the best folding chair, natural height. And then fly sheet yang paling besar, folding table guys, untuk yang memang ringan gila. So mana kebanyakan yang ringan ni sister guna untuk pergi camping. Kalau untuk camper car, kita dah ada barang-barang yang agak berat sikit lah. So yang ini fleksibel untuk kita bawa, pegang kan, kita trekking. So memang perlu. Black ni, so sister nak try sama ada dia punya quality okey ataupun tidak. Sebab yang ini indoor, so kita tak menggunakan sebarang extra lighting. Kita hanya menggunakan satu lampu rumah saja yang Kalimantan biasa tu kan. Kan unboxing barang-barang sister lah. Macam yang sister cakap tadi, first sister pilih adalah folding chair natural height guys. Sister dah buka dah sebenarnya, sebab make sure bentuk barang tu elok lah. So this one folding chair natural height. Tapi serius, memang ringan sangat-sangat untuk siapa yang nak pergi trekking, hiking, terbaik guys. Memang dia sangat memudahkan kita dalam segi berat dia lah. Memang terlalu ringan. So macam yang barang-barang ringan ni sister nak gunakan untuk trekking. Kalau untuk yang extra weight tu kita guna untuk camper car lah. Perlu ada satu untuk kita nak pergi camping ke dalam sikit guys. Kalau ikut kita punya plan last week. Tapi agak menyedihkan. Ini dia guys. Dia ada satu bag guys. Okay, yang sister sangat-sangat susah sedikit adalah bab kita nak masukkan benda ni. Okay, kita mulakan daripada atas, masukkan. Dan di bawah, kita perlu tarik sedikit, guys. Dia kena kasar-kasar sikit lah. Memasang kursi ni memang kena daya upaya yang kuat sedikit. Tapi hopefully besi dia okey lah, halang lah. Okay, so setelah siap, serius sister agak suka set ni sebab dia sekali dengan bag. So kita tak susah nak simpan dan tak susah nak bawa. Kita nak angkat pun, ke mana sahaja pun senang. Kita jangan letak dalam bag and then letak dalam kereta guys. Anytime you can camping everywhere. So second item adalah folding table yang sangat ringan guys. Dia punya berat dia hanya below 500 gram kot, I think lah. But memang terlalu ringan. Serius ni. Sekejap eh, try eh. Okay. Ha, gitu ringan dia. Ha. Okay, so nanti kan set up dia.
Mari kita buka. Ada juga bag. Konsep dia begini. Hanya perlu silangkan sahaja. Saya dah try pasang hari tu. Okay. So just silangkan sahaja begitu. And then just masukkan sahaja. Sangat simple meja ni. Cuma ketahanan dia sista tak tahu macam mana dia boleh tahan ataupun tidak lah. Tapi kalau ikut berat dia, dia tahan. Cuma sebab dia kain, guys. So sista dalam dilema sama ada nak tukar ataupun maintain sahaja yang besi ni. Takat untuk letak mark, air, jap. Sista rasa okey. Color dia pun nice. So seriously, terlalu ringan. Dua jari ya, sista boleh angkat. Yes. So dia agak ringan and flexible untuk kita bawa ke mana sahajalah. Contoh kalau macam kita tak plan, unplanned picnic, kita just boleh letak di one set ni dalam kereta, satu kursi, satu meja. Then done. Yes. Sista nak buka adalah okay, sambung balik. So, meja ni, tak beli meja ni. Meja ni, dia besar, guys. Sebab saiz yang lipat-lipat yang hitam yang standard folding table tu, dia tak ada saiz yang selebar ni. Dia lebih pada saiz macam ni lah. Okay. So, sisa dalam dilema sebenarnya, nak return ataupun pakai je. Korang rasa macam mana? Comment eh. Barang. Okay. Hammock, guys. Hammock ni the best dia adalah dia ada net. So kita kalau tempat tu nyamuk, so kita terjaga daripada gigitan nyamuk yang rakus di hutan lah. Tapi jarang lah kat hutan kan, biasanya dia tak ada nyamuk sangat. Dia banyak agas lah. Okay, so hammock punya instruction cara nak memasang tali, ikatan tali dan cara nak menutup semula hammocks tu. Okay, so kena careful lah sebab dia menggunakan besi yang boleh dilentur, guys. Pada sista, before this sista guna 2 second 10 daripada Decathlon, agak susah untuk kita menutupnya. Membukanya sangat senang, tapi bila menutupnya agak bergaduh. Hopefully sista tak bergaduh lah dengan hammock ni pula. Okay. Set the bag. Nice. Okay. Oh, okay. Bag dia bukan bag dia saja, guys. Dia ada, okay, ini tali dia untuk ikatan. So untuk korang dapatkan barang-barang ni, guys, korang boleh dapatkan di link dekat description. Sista akan masukkan link ke dalam description. Okay. So kita boleh tengok instruction lah sebab sista pun first time. Okay. Okay, just tarik dia keluar. Buka. Sebab kata sis tadi, memang agak senang. Bila anda menutupnya, dia agak bergaduh. Jangan risau, guys. Mana-mana top up memang begitu. So, ini adalah rupa paras dia, guys. Habislah sista nak pergi lipat pula, macam lagi bergaduh pula lah kat rumah ni. Besar, guys. Dan kain dia pula, dia material dia jenis, rasanya jenis kukuh. Rasanya sista kena cuba dekat pokok dahulu untuk pastikan sama ada dia mampu menampung sista atau tidak. Then dia ada zip, guys.
korang jangan tanya pula waterproof ke tidak, memang tak lah. Sebab untuk hammock ni anda memerlukan fly sheet. Sebab tu sister beli fly sheet. So ni dia. Yeay, bergaduh lah sister. Sekejap lagi sister nak tutup. Jangan risau, memang bergaduh. Jaranglah tak bergaduh dengan benda-benda macam ni kan. Tapi nice sebab dia kecil guys. Bila kita lipat-lipat dia jadi kecil kan. Okay, cun. So next barang kita. So ni kita letak tepi dulu guys. Macam mana cara dia? Kita lempar dia. Okay. Yay! Fly sheet. Oh, okay. Dia lain. Kita ada order dua barang. Okay, ini pun ada bag. Sebenarnya kecil. Ini sekali besar. Okay, dia bagi sekali dengan poles. Tapi hopefully poles dia boleh guna sebab dia tulis dia camping. Bagi tahu dia punya poles tak berapa bagus. Dia tak tahan. Okay, poles. Poles dia bagi dua sahaja guys. Memang standard mana-mana fly sheet bila kita beli dia akan hanya bagi dua. So kalau nak guna tiga atau empat kita kena beli extra lah. Dekat Decathlon, dekat Sista. Sista boleh jadi dia punya tukang beli ya. So dalam ni dia ada tali. Okay, so buka fly sheet dia. Wah, besar guys, besar. So material dia agak sedap, hopefully dia waterproof. Itu je satu yang Sista minta. Sisa tak nak dia meleleh kan di atas kemah, agak harum biru nanti. So kita buka sedikit saja untuk dapat nak lihat dia punya material sebelah dalam. Okay, not bad. So ini dia punya pack. And then dia punya bag apa ni, I'm not sure. Oh, bag poles kan ya. Bag poles yang kedua. So material agak okay. Nice. Okay, nanti kita tengok, kita lihat di campsite bagaimana keadaannya. Kita berdoa sama-sama agar PKBB tamat secepatnya. Sista sangat-sangat berharap. Okay, pada yang ingin join Camper Buddy boleh booking sekarang. Sebab kita hanya buka untuk booking sekarang sahaja ya. Bila Sista dah start pergi camping, Sista takut Sista termiss sebarang WhatsApp anda. So jika anda ingin join, anda boleh join Sista secepatnya agar anda dapat lock date yang anda inginkan. So yang ni kita boleh letak sekali lah. Cuma jangan angkat dia sebelah tangan supaya bag dia terjaga. Sebab bag dia adalah biasa lah guys, material China kan, tak sekuat mana. So kita janganlah expect material dia power sangat. Okay, dari sini saja. Oh, ada ke tak? Oh, tak ada. Okay, sekejap. Sista tengok dulu barang-barang. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin mencari memory card 32GB dengan harga RM35, boleh PM Sista. Sista ada menjualnya. Tetapi hanya pre-order sajalah sebab kita nak tumpuk order juga kan. Okay, ini dia. Ini dia Lexa. So siapa yang berminat 32GB Lexa RM35, boleh PM Sista. Halo halo. Nombor telefon ada dekat page Travel Sista ya guys. So yang ini kita lihat benda dia. Okay, ini pump, touch electric pump, rechargeable. Untuk mineral water, biasanya Sista akan pergi campsite dengan membawa 10 liter atau minimum 5 liter lah kalau Sista seorang. So untuk memudahkan kita supaya tidak menonggengkan botol air itu, kita hanya perlu masukkan sahaja barang getah ini dan dia akan automatik menyedutnya guys. Okay, kita letak di bawah ini. Kamera GoPro tadi habis bateri. So kita teruskan dengan iPhone X. So yang ini touch electronic pump, electric pump. Okay, ini adalah touch electric pump rechargeable. So kalau anda membawa botol air mineral yang paling besar tu ke, anda tak perlu penat dah tonggeng dah. So kita just masukkan getah ni di dalam air mineral bottle tu dan kita tekan. Dia akan sedut dan mengeluarkan melalui ini guys. Dekat
akan keluarkan dari sini lah. Ha, begitu. Ini rechargeable. Just boleh recharge menggunakan power bank dekat sini, dia punya ni. So hopefully dia punya ni tenggelam. Sebab before this, sister pernah beli dan dia punya getah ni tak tenggelam. Ini harga dia RM16. Semua apa yang sister unboxing ni, sister akan letakkan link di bawah dekat description. Anda boleh lihat, jika anda berminat, anda boleh beli. Risiko adalah di bawah tanggungjawab sendiri guys. Sister hanya menunjukkanlah apa barang yang sister order dekat Lazada and then berbaloi dengan harga dia. Sister share dengan korang. So siapa yang berminat untuk beli, boleh belilah. Okay, sebarang risiko tanggungan sendiri. Last one is okay. Alright, this one. This one adalah stand hanging. Hah, pun nama dia. Lamp holder. Okay, lamp holder ni kita akan clipkan ni dekat poles kita. And then kita boleh sangkut lampu lah dekat tiang-tiang dia tu kan. So lebih memudahkan kita dia sangkut S tu dekat fly sheet. So lepas ni sister nak try menggunakan pole lamp holder ni pula. Okay guys, murah je RM6 sahaja. Okay, lupa untuk yang electric pump tadi dia ada bagi charger sekali guys. Dengan ini berakhirlah unboxing kita hari ni. So nantikan unboxing seterusnya. Ini sahaja barang-barang dia. Pin bag Apenas daripada Decathlon guys.